Dan aku mendapatkan mobil legendaris pertamaku dong. Ini dia si Koenigsegg. Dan ini mobil ya. Ini mobil yang membawa aku ke dalam kemenangan di dalam game Hot Wheels Unleashed, guys. Welcome to Guanajuato. Como la familia Mirón. Mantap. Best city in Mexico. Oh, kali ini kayaknya kita street racing ya. Kayaknya kita street racing, guys, kali ini, guys. Waduh, spinning wheel kita, wheel spin kita udah ada 7, guys ya. Kita tes, kita bukain satu persatu, guys. Kita bukain satu persatu, guys ya. Udah ada 7 nih, guys ya. Kita buka yang pertama, mudah-mudahan kita dapat legend lagi ya. Mudah-mudahan kita dapat legend. Halo guys, selamat datang kembali di Tos Gaming bersama gue, Tams. Kali ini kita bakal melanjutkan kembali game Forza Horizon 5 di part yang ketiga. Nah guys ya, jadi kemarin ini gue sempat grinding kembali game Forza Horizon kelima ini, guys ya. Jadi sekarang ini kita sudah bisa masuk ke tempat baru lagi. Jadi kemarin udah gue buka 2 tempat baru ya. Jadi nanti kita bakal pergi ke salah satu tempat baru tersebut, guys ya. Pastinya ada event baru dan ada tipe balapan baru, guys ya. Nah untuk mobilnya kalian bisa lihat di depan kalian ini siapa namanya? Ford Honingan ya. Ford Honingan yang gue dapet ini udah gue modifikasi, guys ya, dari vinilnya. Terus udah gue tune up juga, tapi gue belum tes nih ya. Cuman kalau kemarin gue liat di tune upnya statistiknya naik, kita akan lihat aja nanti ya. Kita cobain ini enak apa enggak, guys, mobilnya setelah gue tune up, guys ya. Terus untuk vinilnya sendiri ini gue masih pakai vinil orang, guys. Jadi gue download vinil orang, guys ya. Tapi tenang aja, gue bakal pelajarin untuk bikin vinil sendiri, guys. Karena keren banget, bener-bener keren banget, guys. Ini bener-bener detail banget kita bisa bikin vinilnya. Jadi tunggu saja tanggal mainnya, guys. Oke, kita akan langsung lanjutin lagi ya. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang belum mensubscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan share channel ini ke teman kalian semua. Dan yang belum join Discord-nya toaster.com, kalian bisa klik link di bawah yang udah gue cantumkan di deskripsi, guys. Oke, kita akan langsung memulai saja. Nah, ini dia. Terus untuk My Cars, oh ya, aku belum kasih lihat car collection-nya ya. Salah. My Car. Nah, guys, jadi kemarin aku dapat spinning wheel. Dan aku mendapatkan mobil legendaris pertamaku dong. Ini dia si Koenigsegg. Dan ini mobil ya. Ini mobil yang membawa aku ke dalam kemenangan di dalam game Hot Wheels Unleashed, guys. Mudah-mudahan ini pertanda baik, guys ya. Kalian bisa lihat ya, aku mendapatkan legendaris mobil Koenigsegg. Sama guys ya, sama yang kayak di Hot Wheels Unleashed, guys, tuh ya. Handlingnya 10, brakingnya 10, guys. Ini mobil belum gue apa-apain dan gue belum coba juga karena kemarin gue grindingnya pas terakhir-terakhir baru dapat mobil ini, guys. Oke, apa kita coba aja pakai mobil ini ya? Coba aja deh, guys. Kita coba aja, guys ya. Kita tes aja, guys. Kita coba dulu, guys. Sembari kita jalan ke tempat baru. Oke, langsung saja kita mulai. Wow, mantap sekali. Nanti gue bakal modifikasi tuh mobil, guys. Oke, ini udah ready. Oke, guys, kita langsung menuju ke tempat baru ya. Tapi sebentar ya. Ini gue bakal kasih lihat ke kalian ini. Ini dia ya, untuk campaign selanjutnya di sini. Guanajuato Expedition. Sama ada satu lagi. Jadi dua yang udah kebuka, guys, sama gue, guys ya. Sama ini nih. Ini dia nih ya. Canyon Expedition. Kita mau pergi kemana? Tapi kayaknya kita pergi ke atas dulu aja, ke sini dulu aja, karena lebih dekat yang sini. Jadi kita habisin bagian-bagian sini dulu aja, guys. Tuh ya, oh jauh sekali dong. Tuh ya, oh iya, by the way, kita juga, gue juga sudah mendapatkan barn ya. Jadi di sini kayak ada barn gitu. Ini ada lagi nih di sini nih. Apa kita kesini dulu aja? Mendapatkan barn, terus di dalam barn ini ternyata gue dapet kayak mobil rongsokan. Ini gue dapetnya Porsche, kalau nggak salah, Porsche. Cuman belum diinin ya, lagi kayak lagi masih dibenerin, kayak masih lagi di restore sama temen yang cewek itu, guys. Oke, kita coba lagi deh, sekali lagi deh, kita buka yang ini deh. Kita buka yang ini aja, guys. Nah, yang ini, guys, ya. Kita tes, ya. Kita tes ke sana dulu, guys. Oke? Ini bisa langsung naik, ya, biar cepet. Let's go. Kita tes aja dulu. Oh, harusnya ke gunung-gunung gitu. Harusnya pakai mobil yang ini, sih. Di Honingan itu, guys. Jadi, ya. Licin banget, guys. Si Koenigsegg ini licin sekali, guys. Ini tipenya S2, ya. Harusnya street car dia, guys. Jadi nggak bisa di dirt race gitu ya. Kalau dirt race jadinya nggak enak, guys. Jadi kayak ngepot-ngepot terus. Aduh, nggak usah lah ya. Horizon Arcade, kemarin aku udah tes, udah sempet coba juga.
Tapi aku bakal mainin di ini aja nanti off record. Kita ikutin kampanye dulu aja guys. Patah-patah gak sih ini? Oke, okay, let's go. Larinya sih mantep banget sih ini mobil sih. Gila. Mobil legendaris pertama aku guys. Mudah-mudahan kali ini kita dapat legendaris lagi. By the way ya, sekarang ini aku sudah ada wheel spinnya. Sudah ada 5 guys. Jadi nanti seperti biasa kita bakal buka wheel spin lagi ya. Di terakhirnya guys ya. Mudah-mudahan kita dapat legendaris lagi ya. Okay, let's go. Wow. Ini kok kosong, gak ada apa-apa. Gak seru ah. XP kayak gitu atau apa gitu. Oh, kencang sekali. Ini kencang sekali nih mobil guys. Wah, jalanannya kayak gini guys. Gak cocok sama mobilnya guys. Jalanannya kayak gini guys. Gue gak bisa ngebut-ngebut berarti guys. Kayak gini guys. Harus pelan-pelan, kita salah bawa mobil guys. Oke, gak bisa gue ganti ya pertengahan gini ya. Bisa gak sih kita ganti? Change car, bisa nih. Bisa langsung kita ganti. Kita ganti aja deh guys. Pakai ini ya guys. Get in car. Iya. Deliver. Coba ya. Gue coba ya, kita ganti pertengahan jalan guys. Bisa gak? Oh, bisa. Langsung aja kita ganti guys ya. Soalnya kita di tempat kayak begini guys. Di tempat kayak gini kita nggak cocok pakai mobil kayak gitu. Ini gue langsung naikin aja deh. Langsung naikin aja tadi ya harusnya. Mantep nih. Suaranya jadi sedikit berubah ya abis gue tune up ya. Susah guys jalan di tempat begini guys. Licin sekali. Oke, ini dia. Oh, ini dia barn kedua kita. Kita lihat dapat mobil lagi kah kita? Oke. Gue dapat mobil apa nih? It is Uncle Victor's car. Ford Escort. It has to be. Less than a quarter of the field made it to the finish line in Mexico City. Ford, guys. Five out of top 10 were these things. That's how we got the name. Wow. Kita dapat mobil lagi, guys ya. Tapi nggak langsung dapat ya, itu kayak masih lagi tuh ya. And call the whole family. Speak soon. Oke, jadi dia kayak masih harus ini benerin mobilnya dulu, guys. Oke, sekarang ini kita langsung lanjutin lagi. Udah 2 mobil ya, 2 barn yang aku dapetin, guys ya. Ini kita bakal cari lagi tuh, ada lagi di sini. Wow, mantap sekali koleksi mobil kita loh. Ini, oh kita bisa lewatin barn ketiga dong. Oke, langsung aja kita menuju ke sana, guys. Let's go. Oke, guys, kita udah sampai barn ketiga nih, guys. Ini barn ketiga, guys. Ini barn ketiganya nggak jauh nih dari sini nih. Mana sih? Ini dia. Ini dia, guys. Ada barn lagi, guys. Di sini, guys. Ya kan? Bener kan? Yes! Barn ketiga kita. Pertama Porsche, tadi kedua mobil Ford apa? Gue lupa. Ini dia yang ketiga. Mobil apa ini? It's a Renault Cattrall. Renault Cattrall, guys, katanya guys. There was a ban on import, so the government allowed them to be built here. Gracias for finding it. Mobil-mobil unik ya, ternyata yang ada di barn itu mobil-mobil unik, guys. Oke, mantap. Gua nggak tahu nanti kita dapetnya kapan ya. Pokoknya yang pasti ini cewek kerjanya banyak aja, guys. Dia harus restorasi 3 mobil sekaligus, guys. Oke, langsung udah tinggal deket ya. Ntar lagi kita sampai. Oke, let's go. In 400 yards, turn right. Lanjutin lagi perjalanan kita menuju ke tempat berikutnya. Nah, kita langsung potong jalan aja ya, biar cepet ya. Mantap.
Oke guys, kita udah mau sampai guys ya. Udah mau sampai guys. Tempat baru nih ya. Kita lihat kali ini kita dapat balapan yang kayak bagaimana tipenya. Sip. Mantap. Udah kelewatan. Oke, sip. Kita langsung enter ya, enter event. Ini event ketiga yang udah kita buka ya. Pertama di Meksiko, kedua di Baja, terus ketiga ini dia guys. Rami, nice ride. Supra, Toyota Supra. Itu sama apa tuh guys? What looks better than Ferrari, beating a Horizon superstar into your hometown? First to the Basilica wins. Misterius LJV. Oke, let's go. Sore-sore kita pakai Supra ya. Oh, itu Viper bukan? Viper bukan? Viper guys, kayaknya guys. Balapan kita guys, balapan. Enak aja kita ditabrak-tabrak. Say that the most fierce street racer in all of Mexico comes from Guanajuato. Ya, aku pengen lihat tuh. Do they really? Well, see, they say he's never lost a race. Who knows if he'll make an appearance at Horizon? And does this feared street racer have a name? Oh, many names. They call him El Jefe, El Perrón, El Guapo, El Valiente. El Jefe, namanya guys ya. Not if you can't even beat me into town. Oh, nanti kita bakal ketemu sama si pembalap yang ditakuti sama orang itu, guys. Ada yang namanya LJP, ada namanya banyak tuh orang sebut dia, guys. Wait till you see the sea at night. Oke, sip. Mantap. Welcome to Guanajuato. Mantap. Best city in Mexico. Oh, kali ini kayaknya kita street racing ya. Kayaknya kita street racing guys kali ini guys. Wadaw. You've never seen a frog at top speed, superstar. Ah, kita kalah dong guys. Turn up. Sorry folks. That's okay. The tunnels were built to keep. Aduh gila susah banget ini. They are perfect for the tempatnya gini guys. Street racers. Oh, kita kalah guys. These streets can get busy, but I've heard the racers find it adds to the challenge. Oh, kita harus pelan-pelan di sini. So I've heard. Oke, okay, dia nungguin kita, guys. Kita di-fur dong guys sama dia guys. Kita di-fur guys. Oke, okay. Wah susah sih ini sih. Kita harus pelan-pelan guys di sini guys. Oke. Tamodin, yes. Mantap. Just around the corner. I wish El Jefe could see us now. Oh, he can, my friend. Now get across the finish line. Oke. Woohoo! Kita juara satu dong. Kita menang dong. Mantap sekali. La Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato. Racers come here to ask Our Lady for her blessing. You know, I might be able to contact El Jefe. I hear he's pretty strict, but if he thinks you're good enough to join the street scene, then who knows? Dude, I know it's you. Está bueno pues. Street racing guys, kali ini guys ya. Secret reveal. Oke, okay, lanjut lagi. Well, now my darkest secret is out, my friend. Balapan lagi kita guys. Follow me. Where are we going now? Out of the city. Oh, kali ini enggak balapan ya. Enggak balapan guys kali ini guys. Kita suruh ikutin dia guys. Ya udah kita ikutin aja ya. My father would be furious. And my uncle Carlos would challenge me to a race before every family meal. Well, you can't keep street scene a secret anymore. You're going to have to show these racers how it's done. They've never been part of a festival before. Yep. So they'll learn fast. Lesson numero uno. Yes. Give the people what they want. And what
do the people want? Someone willing to bend the rules. Okay. Kita jumping guys, kita jumping guys. Woo! Mantap sekali. Oh, teman-temannya dong. Since then, the racers, the engines, the party have all grown a little bit. Sorry about all the mystery, by the way. Ya, kita udah mau sampai, udah mau sampai. Sip, mantep. Tapi kita kalah, guys. Kayak ini bukan balapan, guys. Ya, bukan balapan, nggak apa-apa, guys. My problem, my friend. Welcome. Horizon Street Scene. Kenapa itu? Oke. Dapat 1800, guys. Kita dapat mobil lagi, guys. Dapat mobil Skyline, guys ya. Dapat Skyline, guys. Oke. Okay. Oh, mantap sekali. Mantap sekali. Mobil gua udah hancur, bro. Take a look. Oke, ini event di ini ya. Yang selanjutnya ya. Oke, kita mau tes nggak? Kita mau tes balapan sekali, guys. Kita tes balapan di ini punya ya, yang di sini ya, guys ya. Kita lihat ya. I've set up street races all across Mexico. Nih, street racer. Street race. Oke, ini street race, guys. Ini, guys. Ini street race ya. Yang ini street race. Kalau ini yang bahan nih, yang apa namanya, The Trace ya, The Trace ya. Terus ada apa lagi ya? Satunya lagi yang Meksiko tuh yang mana sih? Belum ada kah? Ya udah, pokoknya ini yang ini Street Race nih, guys. Kita tes ya. Aku mau tes sekali, guys, yang Street Race, guys. Loh, tadi kemana tuh? Street Race kita ganti ya, harusnya kita ganti mobil kita, guys. Kita ganti, guys, change car, guys. Street race nih kita pakai ini harusnya. Tuh mana? S1 ini dong ya, pakai ini dong ya. Pakai ini, guys. Ya udah kita coba dulu aja. Kita tes dulu aja. Mana? Street race yang paling dekat ini. Oke, kita langsung aja ke sini. Oh, 911 kita udah ready. Aduh, tadi apa dia tulisnya? 911 kita udah ready, guys. Mobil yang pertama yang gua ambil di bar udah ready, guys. Coba nanti kita cek ya. Kita cek di rumah kita, guys ya. Nanti setelah habis kita balapan ya. Oke, guys. Ini dia tempatnya. Let's go. Horizon Calejera. Oke, kita langsung tes aja, guys ya. Street race pertama kita nih, guys ya. Oh. Oke, ini rekomendasi mobilnya ya. Ya, nggak ada mobil ini dong. Ya, si Koenigsegg ini nggak bisa kita tes, guys. Dia beda tipenya, guys. Ini S2, guys. Ini tipenya S1, kalau nggak A. A juga bisa, tapi... Oh, bisa juga nih pakai ini nih. Pakai ini bisa juga, guys. Pakai Honingan. Yaudah, kita coba pakai dia aja, guys, ya. Kita belum tes mobil pakai mobil ini, guys. Kita belum tes, guys. Karena kemarin abis aku tune up, ya. Kita belum tes, guys. Kita tes aja, ya. Oh. Dan memang dia mobil yang paling kenceng, guys. Yang baru gua yang udah gua upgrade cuman dia doang, guys. Jadi kita tes aja. Supaya kita bisa menang ya. Oh, ada BM. BMW. Start. Let's go. Langsung saja kita mulai balapannya. Oke. Okay. Oh. Oh, kayaknya gue perlu upgrade mobil yang lain lagi ya. Oh, mantap sekali. Jadi si street race ini masih tipenya masih sama, guys. Tipe A sama S1 ya, tadi kalau aku lihat ya. S1 bisa juga, guys. Keren sekali. Suaranya dari sebelah kiri gue dong, langsung dengeran. Oke, pelan-pelan. Di sini jalanannya kecil banget, guys. Kita harus pelan-pelan. Mantap.
Ini mobilnya jadi yang lebih kencang atau gimana ya? Tapi memang berasa lebih enak ya setelah aku tune up guys. Mantap banget. Oke, sip. Sip, mantap. Wah, kayaknya sebentar lagi kita udah boleh naikin level. Naikin ini, guys. Iya, naikin level, guys. Kayaknya kita udah boleh pindah ke hard, guys. Kayaknya, guys. Oke, mantap. Oke, abis ini kita langsung ke ini ya. Abis ini kita langsung buka spinning wheel kita guys ya. Sama kita ke bengkel guys. Aku mau modifikasi mobil yang si Konisek itu guys. Ya, oke, sebentar lagi kita mau finish. Oh belum, masih checkpoint. Masih checkpoint. Tinggal sedikit lagi guys. Mantap. Oke, finish. Aduh, ini bener-bener gampang sekali, guys. Oke. Juara 1, continue. Dapat apa kita? Kadang-kadang suka dapat spinning wheel, guys. Itu yang sebelah kanan lucu banget sih. Oke, continue. Oke, mantap. Continue. Dapat kan? Kita dapat spinning wheel kan? Dapat Subaru dong kita dong. Dapat Subaru 2015 guys. Lumayan ya, lumayan buat nambah koleksi mobil kita guys. Hey Tammy, this is the Eliminator, an epic event that puts you versus everyone to see who is crowned the winner. They're taking signups if you're interested. Ini aku belum pernah coba nih Eliminator nih. Coba nanti aku coba dulu ya. Nanti aku coba di off record guys, aku pengen lihat guys. Oke, sekarang ini kita balik dulu. Kita balik dulu aja ke ini guys. Kita balik ke... Oh, kita spinning wheel dulu ya. Kita spinning wheel dulu guys. Spinning wheel kita, wheel spin kita udah ada 7 guys ya. Kita tes, kita bukain satu persatu guys. Kita bukain satu persatu guys ya. Udah ada 7 nih guys ya. Kita buka yang pertama, mudah-mudahan kita dapat legend lagi ya. Mudah-mudahan kita dapat legend guys. Wow, dapat Maserati guys, Gran Turismo S Forza Edition 2010 guys. Gila ini epic ya, ini epic atau apa nih? Kok agak beda ya backgroundnya ya. Gila kita dapat Maserati guys, mantep banget. Oke kita langsung buka lagi aja, kita lihat lagi kita dapat apa kali ini, kita dapat apa? Range Rover dong. Lumayan ya Range Rover ya. Lumayan guys buat jalan-jalan guys ya. Lumayan guys Range Rover. Oke kita buka lagi. Itu ada apa tuh, mobil apa tuh? Ayo dong, ayo dong. Aduh sepatu. Aduh satu lagi tuh kita bisa dapat Shelby guys. Itu apa sih tadi? Oke tinggal 4 lagi guys. Kita buka lagi sekali lagi. Oh, dapat emot. Dapat emot. Ini yang kalau kalian lihat pas kalau kita menang ya. Dapat emot, guys. Oke, bentar. Tinggal 3 lagi, guys. Sebentar gue jalanin dulu deh ya. Masa kita enggak dapat legend lagi sih? Oke. Gue ambil dulu ini ya. Kita rubah dulu, kita rubah posisi guys ya. Siapa tahu beruntung ya kalau kita rubah posisi guys ya. Kita rubah posisi kita dulu guys. Atau kita balapan dulu sekali nih ya. Ini ada ini guys. Ada apa namanya kayak time trial gitu ya. Jadi kita harus ngebut dari satu titik ke titik lain ya. Oh, bentar. Nah, ini dia nih. Ini guys. Oke. Oke, mantap. Kita lihat ya. Speed zone, guys.
Seberapa cepat kah mobil kita? Bintang berapa nih? Bintang berapa nih? Aduh, bintang 2 dong. Sayang banget bintang 2, guys. Oh, dapat lagi, dapat spin wheel lagi kita, guys. Dapat spin wheel lagi, guys. Lumayan, guys, dapat spin wheel lagi. Coba coba coba. Gua tes sekali lagi, tes sekali lagi. Penasaran gua, tes sekali lagi, tes sekali lagi. Tes sekali lagi, tes sekali lagi. Sekali lagi. Aduh, kenapa gua ngerem? Salah lagi. Lah, kok enggak bisa? Kok enggak bisa? Ya udah. Oke. Kita tes lagi, kita buka lagi, guys. Dapat lagi ya. Masih ada 3 nih ya. Kita tes ya. Kita buka lagi, guys. Kita lanjutin lagi. Lumayan lah, lumayan dapat 125.000, guys. Lumayan dapat duit, guys ya. Duit kita juga belum kita pakai-pakai nih ya. Aku masih lagi kumpulin, guys ya. Aduh, tinggal sekali lagi dapat Corsa. Dapat mobil Corsa. Oke, terakhir. Dapat legend enggak? Dapat legend enggak? Aduh, dapat 40.000 doang, guys. Ya udahlah ya, lumayan lah ya. Oke, lumayan guys ya. Kita dapat mobil lumayan banyak ya. Ini car mastery juga kita belum pakai, masih ada banyak tuh ya, masih ada 29. Gue baru pakai ke sini doang nih, ke mobil ini. Gue belum pakai ke mobil yang lain, guys. Oke. Gue juga masih belum tahu ini kalau misalkan dipakai ke satu mobil, terus kalau mobilnya kita jual bagaimana, guys? Oke, kita lihat dulu yang lain ya. Kita lihat ke ini dulu, ke rumah dulu, guys. Kita balik dulu ke rumah. Ntar go to home. Ini dia. Ya, mobil-mobil kita, bentar, my cars. Tuh ya, ini mobil-mobil kita, guys, ya, yang udah kita dapetin sampai sekarang ini. Tuh ya, ada rare, ini rare Forza Edition nih ya. Ini bukan epic, bukan apa, guys. Kita dapat Forza Edition, guys. Ya, jadi beda nih, guys. Beda dari yang lainnya, guys. Tuh, ini S1 loh, lumayan loh ya. Lumayan, guys, ini, guys. 900 lagi. Gila, ini lumayan nih, guys, ya. Ini, guys. Oke, lumayan banget ya kita dapat Forza Edition, guys ya. Ini gue yakin banget ini mobil jarang harusnya ya. Maserati, kita dapat Maserati, guys. Gila bener, keren banget tuh ya. Oh, Forza Edition dong. Forza Edition, bannya ada tulisan Forza Edition, guys. Keren sekali. Kita bisa masuk ya. Tuh, bisa kita buka, guys, begini, guys. Tuh guys, Maserati dong. Kita dapat Maserati, guys. Gila, bener keren sekali. Oke. Okay. Oh ya. Oh, bisa dibuka juga terang. Oh enggak, ininya. Kita rubah, enggak usah. Kalau platnya tetap sama, guys. Biarin, guys. Jadi kita semuanya plat sama. Dah. Barn fine. Oh, ini dia mobil yang kita tadi dapat di barn ya, guys ya. Yang tadi kita dapat di barn udah kebuka satu. 911 Carrera RS. Tuh ya. Ready to collect. Best 911 of all, they say. The Carrera was canceled in 1955, but they had to bring back the name. Just be careful driving it across Mexico, no? Los caminos are bumpy out there. Oke, okay. Beda ya sama Carrera sama 911 kita ya, guys. Kayaknya beda deh, guys. Sama apa beda sih? Tuh, bentar. Coba aku lihat ya. Aku kurang gitu paham soalnya. Mana sih? Nih, guys. Sama kita punya Nen. Oh, sama ya. Tapi ini kita GT2. Kalau tadi Carrera. Tahunnya beda, guys. Tuaan si Carrera ini, guys. 1973, guys. Kalau yang kita punya 1995. Ini dia Porsche kita. Oh, legendary dong. Kita dapat legendary. Legendary kita. Jadi sekarang ini udah ada 2, terus satunya lagi dapat yang Forza Edition, guys ya. Tuh ya, totalnya jadi ada 3, guys. Mantap sekali, guys. Ini dia yang ini, yang Porsche. Kita kasih lihat dulu, guys, yang Porsche ya. Oh, gila, keren sekali. Kenapa nih bannya? Bisa kita apain emang bannya? Oh, oke. Okay. Oh, bisa kita kostum juga, guys. Rim style-nya. Bisa kita ganti kah?
Oh, bisa kita ganti, guys. Bannya kita bisa ganti, peleknya bisa kita ganti-ganti, guys. Bisa kita ganti-ganti dong. Oh, keren sekali. Oh, bisa kita gedein juga ya. Bisa kita gedein juga, guys. Size-nya, guys, tuh ya. Bisa kita gedein juga, guys. Gila, 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 gila. Keren sekali nih game sih. Benar-benar asli, keren sekali sih. Kita gedein, cuman beberapa doang ya. Oh ya. Jadi kayak udah ada settingannya dari sana, guys. Mau seberapa besar. Ini paling besarnya segini nih. Ring 19 ya. Ring 19, paling besarnya ring 19, guys. Sekarang ini yang kita pakai ring berapa? 15. Yang kita pakai 15. Ini 16, 17. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Mantap, 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 mantap. Oke. Okay. Terus apa lagi? Udah kayaknya ya. Oh, palingan aku upgrade aja deh, aku upgrade aja deh. Yang ini aku upgrade aja deh, guys. Si Forza Edition ini aku upgrade aja. Si Maserati ini aku upgrade aja, guys. Get into car. Oke, kita pakai ini ya. Ini ya. Ini kita bisa pakai buat di street race, guys. Kita upgrade ya, kita upgrade ya. Auto upgrade aja dulu. Aku pengen lihat. Ini performance kelas S1. Nah, ya. No recommended upgrade. Your car is already optimized for S1 performance class. Oh, kita punya tuh udah ini, guys. Palingan tinggal kita tuning doang aja, guys ya. Jadi udah nggak bisa kita upgrade lagi. Oke, guys ya. Jadi sampai sul video gue kali ini, nanti pasti akan gue grinding kembali si Forza Horizon kelima ini, guys ya. Jadi nanti kita ketemu di part berikutnya, pasti akan ada perubahan yang lebih wow lagi, guys. Oke, thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video gue sampai habis. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Buat yang belum klik tombol loncengnya, jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi dari video-video gue yang paling baru. Kita ketemu lagi di video gue berikutnya, guys. Bye bye.